Ya, sementara itu, pengumuman peruntukan RM50 juta untuk penambahbaikan perumahan kaki tangan JKDM memberi kelegaan buat warga Kastam. Ia sekaligus menjadi pemangkin buat anggota untuk lebih bersemangat dalam menunaikan tanggungjawab mengutip hasil cukai dan mencegah aktiviti penyeludupan. Keperluan tu memang tidak dapat dinafikan. Ada tempat-tempat di mana ada perumahan yang rosak, daif dapat diperbaikilah dan warga Kastam dapat menikmati kemudahan-kemudahan sedemikianlah. Sebagai anggota berbesar hatilah dengan pengumuman tu dan ini akan memangkin lagi semangat untuk bekerja dengan lebih keraslah. Dan kami amat bersyukur dengan apa yang diberikan. Berkaitan dengan penambahbaikan yang diberikan, itu adalah salah satu penghargaan juga kepada warga jabatan dan kita rasa amat berbangga kerana Perdana Menteri menghargai segala usaha kita dalam mengutip hasil dan juga mencegah aktiviti penyeludupan yang boleh dikatakan semakin menjadi-jadi pada masa kini.